บันเลบังกาคือเรื่องเอารูปโปรเลบังกาขอดามและจูและนั้นดินดาขอปะทุเอารูปโปรเลยากีกระเจนรากเลยบังกาเนี่ยไปดูเกย์ไปดูพี่มาดามหากาเมื่อย่อเป็นอาปูมันเถื่อนดูเกย์กันเถอะเนี่ยดูเกย์เป็นท่าลมเปลี่ยวเลยต้องกินสาบุญโอเคคือในแม่ทิ้งก็จะเจาะรอบแต่ปอนให้เปลี่ยนให้ดีมากุ้งเกย์มาเรียกว่าจุ๊บมาปอนให้แต่ปอนอยู่อันนั้นมาได้เดี๋ยวว่าบาดียังไม่ให้ดีมากุ้งเกย์ก็ได้ดูที่เราแต่ทำไมไม่ปูเลยตัวกับประปันเกริกี้บังให้ดูอีเนี่ยของเงี้ยปฏิกรรู้กี่เหล่าก่อนแล้วเอาได้มั่งก่อนว่าใจนิ่งเหรอลาก่อนราสุดโจกี่เหล่าหน้าตะก่อนนะเป็นเหล่าอะไรสิโดนฮะกูโดนเปลวเลยกูโดนเปลวเลยกี่เหล่าโดนยันนี่กูโดนเปลวแท้รู้ท่ารู้ท่าได้มาเลยมาไอ้นั่นOke, langsung ke tutorialnya. Baik. Jadi di sini sebenarnya hanya satu cara, tapi agak susah di pendaftaran. Baik, sebelumnya kita download aplikasinya di Play Store. Buka aja dulu Play Store. Ya, sebenarnya saya sudah download aplikasinya ini. Namanya Uzone. Oke. Kita buka Play Store. Kita cari Uzone. Oke, ini ya. Nah, ini dia. Saya sudah install. Baik, jika kawan-kawan belum install, install dulu aplikasinya. Oke. Nah, jika sudah, baru kita masuk ke aplikasinya. Buka aplikasi. Oke, jadi cara mendapatkan uangnya bagaimana? Maksud saya pulsa. Karena ini belum bisa dicairkan dalam bentuk uang. Jadi aplikasi ini hanya bisa dicairkan dalam bentuk pulsa. Nah, per komentar kita mendapatkan 65 koin. Dan tiap komentar berarti komentarnya harus yang bagus, ya. Ini saya contohin. Maksudnya jangan spam. Jangan. Ya, jangan spam. Jangan. Pokoknya komen yang bagus. Supaya koinnya masuk. Jika tidak, koin bisa jadi kemungkinan nggak masuk. Dan jika masuk koinnya, misalkan ini sudah koinnya sudah ada 5000. Nah, kita mau tukar. Karena komen tadi tidak bagus, bisa jadi spam atau terlalu cepat, ya. Maka Anda akan mendapatkan pesan spam, maka koin yang tadi hangus 5000. Jadi itu membuat Anda ya capek-capek aja komen dan tidak menghasilkan. Maka komen perlahan-lahan, ya maksud saya komen sini, selamat. Jadi komen aja. Yang emang layak di komen, ya. Dan jangan, misalkan ini udah komen, ya. Nanti
keluar lagi, komen lagi. Oke, setidaknya 5. Jadi stand istirahat dulu atau sekitar 20 menit atau 5 menit gitu. Nanti lanjut lagi. Supaya nanti enggak dia supaya dia supaya enggak dianggap spam gitu. Kalau enggak nanti kalian capek main-main enggak dapat pulsa, ya kan? Ya. Oke, sebelumnya ini dia. Tadi lupa saya. Ini koin saya, poin saya 2225. Oke, ini koin saya 2225. Oke, kita komen ulang dulu ya. Komen yang lain. Ya. Kita baca dulu. Baru kita komen. Jika tidak, ya mau komen apa ya kan? Nah, ini spam. Oke, kita komen. Ternyata pihak Instagram sangat aktif. Ya. Ah, gini ya. Oke. Nah, kita cek. Baik. Tadi 2225 ya kan? Sekarang sudah jadi 2290. Oke. Nah, bagaimana caranya kita bisa komen ini? Baik, sebelumnya saya log out dulu. Ya, sync in di sini. Jangan pakai Facebook, karena kemarin ada kawan yang pakai Facebook, lumayan susah pendaftarannya, karena nanti pesan konfirmasinya dikirim ke email kalian. Jika email dari Facebook kalian tidak mengetahui, ya maka ini akan membuat tidak bisa kalian daftar. Oke, supaya lebih mudah, daftar aja pakai Google Gmail. Gmail ya, akun atau akun Google. Baik, klik di sini, sign in. Nah, saya sudah daftar ya, sign in aja. Oke, pakai akun kalian. Supaya lebih mudah, ikuti saja langkah-langkah saya. Oke, ini sudah. Nah, karena saya sudah daftar, maka dia minta PIN. Jadi, kalian juga nanti begitu, tinggal buat aja PIN yang... Oke, saya sudah masuk. Nah, nanti di bawah sini, di bawah akun Gmail ini, dia keluar. Apa yang keluar? Dia keluar verifikasi akun Anda. Nah, klik verifikasi ini, maka dia nanti akan masuk ke Gmail, aplikasi Gmail. Nah, di situ nanti kalian konfirmasi. Nah, apabila sudah, baru kita daftar profilnya.
di profil ini. Ini harus daftar karena supaya kalian bisa nanti ya mengambil pulsa setelah komen. Oke. Oke, kita klik profil. Jadi ini privasi ya, saya mati dulu. Oke, ini dia. Profil, data profil, profile. Oke. Nah, di sini kalian tulis nama kalian. Nama depan, nama belakang harus dilengkapi. Ya, jika pria, klik di pria, jika wanita ya, klik di sini, di wanita. Tanggal lahir kalian harus sesuai, alamat ya, buat aja. Alamat kalian terserah ya, alamat lengkap. Oke, provinsi ya, saya dari Aceh ya, asli saya dari Aceh Timur. Oke, jika sudah maka klik update ini. Oke, jika sudah klik update. Nah, selanjutnya masuk ke email. Oke, ini sini. Nah, di sini akan keluar email yang tadi kalian verifikasi, dia akan keluar secara otomatis. Oke, jika ada emang mau perbaharui email, boleh di sini ketik email baru, ulangi dan update. Oke. Selanjutnya nomor handphone ini privasi juga, saya matiin dulu ya. Baik, di sini isi isi nomor handphone kalian ya, misalkan 12345 ya, ini nomor handphone 0852 1234. Oke, di sini sama juga 0852 1235 1234. Oke, disamakan, maka selanjutnya klik update. Nah, jika ini semua sudah, maka oke, jika sudah update nanti kalian cek lagi udah benar apa belum. Nah, jika sudah maka ini sudah kita bisa keluar dan kita sudah bisa komen tiap berita dan kita sudah siap-siap ya. Oh ya, jadi pertama kalian mendaftar akun ini kalian sudah mendapat 5000 poin. Nah, 5000 poin ini sudah bisa kalian tukarnya di sini pulsa ya, pulsa 5000 10000. Nah, di peraturannya katanya sampai 50000. Oke, pertama daftar kalian sudah bisa mendapat 5000. Oke ya, daripada kalian beli di counter 7000 ya kan, mending paket ada install aplikasi ini ya, kalian sudah bisa dapat 5000 sia-sia. Oke. Nah, kalian bisa juga membaca peraturannya di about ya, about di how to get point ya. Ya gitulah ya. Nah, di sini kalian bisa tukar 5000, 10000, 25000, 50000. Oke. Nah, ini perkiraannya berapa banyak poin yang bisa didapat. Saat memberikan komentar, poin kamu akan ditambahkan 65 poin. Ya kan? Nah. Jadi, pokoknya komen yang emang layak dikomen, jangan membuat komen spam. Dan ya, komen spam itu jangan pendek. Jangan, pokoknya yang kebiasaan orang komen lah, kalian lihat-lihat aja di bawah dan sesuai, karena nanti waktu penukaran orang waktu pertukaran poin ini akan diproses 2 kali dalam 24 jam. Emang benar-benar diproses. Makanya jika ada yang spam atau ya komen tidak bagus, maka poin kalian dihanguskan. Oke. Dan jangan komen. Oke, ini maksud saya gini. Kalian misalkan kalian sudah login dalam 6 menit.
berarti sudah komen 3. Oke, sudah cukup. Ya, keluar nanti setelah 15 menit atau 10 menit kalian masuk lagi, komen lagi. Supaya ini lebih aman untuk kalian. Oke, sekian video tutorial dari saya. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga share video ini ke kawan-kawan kalian. Supaya kawan kalian juga bisa mendapatkan pulsa sia-sia 5.000 dari aplikasi ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Yeah.